Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in amma ba'du Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah Pada kesempatan kali ini kita akan coba menanggapi salah satu video viral Dari salah satu orang Madura yaitu Gak Kelur itu Dullo namanya begitu Terkenalnya akun tiktoknya itu Dullo Tilo ini di satu kesempatan ketika dia live ini itu orangnya itu sempat mengatakan sesuatu yang menurut sebagian dari para asatid itu kalimat tersebut tukhri juhu mengeluarkan tulo ini min islam mengeluarkan tulo ini dari islam begitu tapi sebelum kita juga ikut mengomentari kita saksikan dulu videonya tulo ini ya Alhamdulillah Abah Muhammad Bilahi mentertan di Allah Wari Bahamu di Nabi Muhammad Taulim Bilahi mentertan di Allah Wari Bahamu di Nabi Muhammad Taulim Bilahi mentertan di Allah Wari Bahamu di Nabi Muhammad Taulim Muhammad bin Sa'ari hanya oleh Abah Muhammad Ya kalau kita lihat dari video dulu ini, ini sebelum saya mereaksan video dulu ini, teman-teman mungkin yang bermain tiktok ya tahu siapa dulu ini karena dulu ini sering live ya itu lama kalau dia live ya karena saya juga sempat nonton di dulu ini dulu ini kan mengatakan eh uh, atau yang menjadi perhatian para asatid as khususnya ada di Madura ya itu adalah kalimat kalau bahasa kita itu billahi wallahi demi Allah manter uh, semoga saya tidak punya Tuhan dan tidak punya Nabi Muhammad saya tidak Dapat topi sama sekali, begitu. Padahal, kalau kita lihat, dulu ini sudah dapat tupi-tupi, itu mungkin kayak gift, ya, bunga gitu, ya. Itu sudah dia dapat, tapi karena ada seseorang yang dianggap dia kaya oleh dulu ini, kemudian dia mengatakan lafaz seperti itu, demi Allah, Bambang Amat, begitu. Semoga saya tidak punya Tuhan dan Nabi Muhammad, saya belum dapat tupi. Padahal, dia dapat tupi atau dapat gift, dia lah kalimat. Semoga saya tidak punya tuhan dan nabi ini menjadi kalimat acuan atau kalimat yang sangat diperhatikan oleh para asatid khususnya yang ada di Madura. Itu yang men, uh, menjustifikasi atau menggolongkan dulu, ini termasuk orang yang berotak karena dari kalimat ini. Tetapi kalau uh, pandangan saya, maka yang perlu saya bahas pertama adalah uh, tentang masalah dia bersumpah. Sumpah yang dilakukan Dullo ini sudah sesuai dengan syariat sumpah yang mengkaitkan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian eh uh, kalimat sumpah ini kalau kita lihat uh, Dullo ini kan dia berdusta ya. Sebenarnya dia kan sudah dapat tupi atau gift ya dari seseorang yaitu gift bunga khususnya ya. Tapi dia mengatakan dirinya belum dapat sama sekali ketika ada seseorang yang disebut Abah Mamat gitu gak keliru ya. Terus bagaimana itu hukumnya? Maka kalau kita lihat di dalam kitab Raudatul Talibin karangannya Imam Nawawi, di sini ada bahasa seperti ini. Fa in khalafah ala madin kaziban wa huwa alimun fa yaminul ghamusuh. Sumiyat ghamusan li annaha sahibaha fil ismi aw nari wa hiya minal kabairi. Wa tata'allaqu biha al jadi kalau kita melihat di sini adalah seseorang yang bersumpah terhadap sesuatu yang sudah lampau tapi dia dusta terhadap sumpah itu. Lah, kemudian orang ini tahu bahwasanya dia bersumpah anggaplah tidak melakukan sesuatu tapi dia tahu bahwasanya sudah dia melakukan sesuatu tersebut. Maka orang ini disebut bersumpah atau sumpahnya ini gamus begitu. Gamus itu apa? Gamus ini disebut gamus karena Orang yang melakukannya ini, dia menceburkan dirinya atau merendam dirinya uh, terhadap dosa atau terhadap api neraka. Atau kalau kita sebut gomus ini adalah Al-Kajibah. Jadi dusta itu memendamkan orang yang bersumpah terhadap dosa atau kepada api neraka atau pada neraka. Dan hal ini termasuk bagian dari dosa besar. Dan juga nanti harus bayar kafarah atau bahasanya di sini tataan laku bihal kafarah begitu. Jadi kalau melihat sisi dari sumpah yang dusta yang dilakukan oleh Tullah itu ya seharusnya dia ini adalah seseorang yang berdusta atau disebut sumpahnya sumpah wamus yang mana dulu ini sudah melakukan al-kabair dosa-dosa besar atau sebagian dosa besar dan harus membayar kafaroh gitu. Kemudian kalau kita lihat di Hawi Kabir tentang masalah sumpah gomus ini, di sini ada bahasa seperti, seperti ini ya. Fa'amal yaminu alal fi'ilil Kalau bersumpah dia terhadap sesuatu yang telah lampau, itu ada dua bagian atau dua perincian. Ahaduhuma ayyakuna ala isbatin wallahi kaza. Pertama, menetapkan sesuatu. Seperti, demi Allah saya telah melakukannya wasani ayakuna ala nafyin kakaulihi wallahi ma fa'altu yang kedua dia menafikan sesuatu demi Allah saya tidak melakukannya begitu maka fala yakhlu ayakuna fiha sadiqan aw kadiban maka dari kedua ini menafikan atau menetapkan itu imma ada kalanya itu dia benar imma ada kalanya dia berdusta Fa in kana qad fa'ala ma asbata wa taraka ala nafa fala kafaru ta'alaihi di annaha yaminu yaminu barrihi. Ketika seseorang itu dia menetapkan sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang dia nafikan dan memang dia melakukannya ya maka tidak ada kafaroh baginya begitu karena itu ya sumpah yang benar begitu bahasanya wa in kana kadziban li annahu lam yaf'al ma asbata wa fa'ala manafa nafahu Wallahi lakot akal tuh yakul Apabila itu dusta, ketika dia mengatakan saya tidak uh, melakukan yang dia tidak melakukan yang dia tetapkan dan melakukan yang dia nafikan begitu seperti yang dia katakan wallahi laqad wa lam ya'kul dia mengatakan saya tidak memakannya tapi dia memakannya wallahi ma wa qad akala fi yamini asin asimun wa yaminul seseorang ketika dia berdusta terhadap sesuatu menetapkan sesuatu padahal dia tidak melakukannya atau menafikan sesuatu padahal dia melakukannya berarti sumpahnya dusta maka ketika seperti itu kalau kita lihat di dalam kitab Al-Hawi Kabir ini ada dua perincian tentang masalah kafarohnya dengan redaksinya begini waqtala fal fuqa'u liyajibu bihal kafaru tu amla fa madhhabu syafi'i an al fiha wajibatun wa wujubuha muqtarinun bi aqdiha wa huwa qawlu ata wal hakim al auza'i Kemudian melihat penjelasan ini, ulama itu beda pendapat tentang masalah apakah wajib bayar kafar atau tidak. Madhab syafi'i itu mewajibkannya atau diwajibkannya bayar kafar. Sumpah gomus atau sumpah yang dusta itu mewajibkan seseorang yang bersumpah dusta tersebut bayar kafar. Kemudian waqala abu hanifatah la tajibu biyal tuh wabiqala malik wa sufyan stawari wa ila akhirih dan menurut Imam Abu Hanifah itu tidak wajib membayar kafaroh. Melihat penjelasan ini di dalam empat madhab itu ada beberapa pandangan atau beda pendapat ulama. Seseorang yang bersumpah dia tidak melakukan sesuatu atau bersumpah dia melakukan sesuatu tapi tidak melakukan. Maka menurut Madhab Syafi'i orang tersebut disebut sumpahnya itu gamus. Dan orang ini wajib membayar kafaroh di dalam madhab syafi'i. Tapi sari madhab syafi'i mengatakan tidak wajib bayar kafaroh. Jadi kalau kita kembalikan ke dalam masalah dullah ini, kita kalau memandang di madhab syafi'i kan tentunya dullahnya ini pakai madhab syafi'i. Jadi dullahnya ini wajib membayar kafaroh begitu. Tentang masalah dia atau tidak, saya sendiri kurang berani. Tapi kalau melihat pada ibarat yang ada di kitab-kitab tentang masalah uh, murtad kauni di sana ada bahasa al istihza jadi seseorang yang istihza di dalam kalamnya atau tasahul di dalam kalamnya terhadap permasalahan agama maka orang ini rentang atau orang itu dimasukkan kepada mustahzi di dalam syariat sehingga dikatakan nanti kufur kauli atau disebut ya murtad kauli. Kalau kufur atau murtad kauli bagaimana? Maka orang itu dikatakan khuroja anil islam, keluar dari islam. Uh, ketika keluar dari islam bagaimana? Keluar dari islam solusinya ya baca syahadat begitu. Dan orang ini harus bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya agar dosanya dapat diampuni begitu. Jadi kalau kita lihat uh, tuluk ini ya memang harus bertobat se benar-benarnya tobat melihat uh, dia ini istihza di dalam di dalam agama karena mengatakan yang seperti itu. Itu kalau kita lihat di dalam sisi istihza seperti itu. Tapi pandangan saya saya kurang berani mengatakan dulu ini Murtad begitu meskipun ada pandangan seperti itu. Dan kesimpulannya seperti itu dan semoga kita doakan dulunya ini semoga bisa ke depannya jadi lebih baik lagi meskipun dia dengan latar belakang melakukan gift melakukan gift ya bahasanya seperti itu ingin menyenangkan orang tuanya ini dan itu saya kira tetap di dalam koridor Islam gitu untuk melakukannya jadi kami kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh